Iya. Tapi penumpang ketinggalan pesawat. Oh, jadi tidak ada lagi, Bos. Normal kembali biasa. Thank you.
Bapak Nilus Mansaluro. Do ada. Teristimewa bermakin iberuar ma memintu bunyi atau misalak berakmi nempa palia eya parang kisirin maruye roh desarak nio beberang maradu margol ya ke rohakmi mampea meniapanea minteran tubunyi ma bema bangtuak maberak mi malar faleke malar botin berak mi hitia dua anak mabete ya tomburie betumar maye rofa ea yang berbalsia normau ba aya tom serap sirma jangan mula seri bersih maka kata sasab dia cil marpan fardol fardeka kata sasab dia cil empung musmat punya ni mbak sampai yang apa rawal ini minum empung musmat punya ni makana ulcanum bikini istimewa bermakana beruak ni ini nama kerawal ini ba minum rumpah ya sampai ngomong itu yang flek itu yang flek kalau sirip itu gak bisa karena kalau sirip lain aja tapi lagi jalan. Lagi jalan. Maria
Acara selanjutnya, ucapan selamat datang dari pejabat kepala desa, Bapak Martin Bebena, disilakan. Bapak Tur bersama rombongan dari UMK Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Mamak Maluku Tenggara yang kami hormati, kami kasihi dalam Tuhan Yesus. Kami atas nama seluruh masyarakat desa Ulis yang mana sebagai tuan rumah kegiatan anak muda Katolik, kami menyambut bapak-bapak sekalian bersama dengan adik-adik seluruh muda-mudi Katolik di desa kami, terutama di paroki Hati Kudus Yesus Ulis Barat. Dan kami, karena ada dua paroki, sekaligus kami menyambut juga dari paroki Ratu Rosario Suci Ulilis Timur. Kedatangan bapak-bapak bersama dengan adik-adik sekalian membawa berkat di desa kami, dan semoga kegiatan ini boleh mempererat hubungan kita sekalian, dan kami sangat menyambut baik kedatangan bapak dan adik-adik sekalian selama melaksanakan kegiatan di desa kami. Semoga Tuhan Yesus memberkati sekalian, dan semoga kegiatan ini dari awal sampai dengan selesainya boleh berjalan dengan baik. Sekali lagi selamat datang, selamat menikmati seluruh aktivitas di desa kami tercinta, Desa Uli. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih disampaikan kepada pejabat kepala desa yang telah memberikan sambutan kepada kita. Acara selanjutnya adalah penggalungan cenderamata. Yang pertama akan diberikan oleh Pastor Teis kepada Pastor Ruki. Kepada Pastor Pius. Baik, yang berikut akan diberikan oleh Bapak Ketua DPD Bapak Dinus kepada Bapak Nato. Dipersilakan. Dan kini kita masuk pada acara yang berikutnya. Kita akan berarahkan sampai depan, karena di depan ada penciputan dengan tarian adat.
Ibu, tarian ini adalah tarian persaudaraan dan kebersamaan untuk menyambut orang muda Katolik dari Maluku Tenggara. Dan sekali lagi diucapkan selamat datang buat orang muda Katolik, orang dari